Ya, hari ini saya bersama anggota DPRD Kabupaten Sanggau dan Forkopimcam dan juga ada beberapa kepala OPD yang mendampingi saya. Kita menghadiri kegiatan konferensi kerja cabang PGRI Kecamatan Jangkang. Nah, tentu konferensi ini merupakan sebuah kegiatan untuk mengevaluasi pertama kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tahun yang lalu, kemudian juga tentu melihat juga bagaimana perkembangan kepala organisasi ini ke depan agar organisasi ini tentu lebih memberikan manfaat yang besar untuk satuan-satuan pendidikan yang ada di Kecamatan Jangkang dan secara khusus untuk organisasi PGRI ini. Nah, harapan kita tentu melalui PGRI organisasi ini anggota-anggotanya yang di dalamnya ada juga para guru agar bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan para guru yang ada di Kecamatan Jangkang ini. Dan tentu mereka merupakan saluran yang mampu mengkomunikasikan kepada banyak pihak agar apa yang menjadi keluhan-keluhan para guru yang ada di lapangan bisa secara cepat ya, dan tentu berharap bisa juga cepat eksekusinya kalau hal yang memang tidak membutuhkan waktu yang panjang dan tidak membutuhkan biaya yang besar kan. Pertama terkait dengan infrastruktur pendidikan, lalu mungkin terkait dengan kesejahteraan mereka, ya banyak hal lain saya kira yang harus juga mereka lakukan dalam sebuah organisasi ini. Nah, harapan kita tentu PGRI ini tetap solid, ya tetap kuat untuk membangun dunia pendidikan di Kecamatan Jangkang. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas!